Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keluarga Malaysia. Terlebih dahulu, kami di Taman Pembadanan Putrajaya mengalu-alukan kehadiran semua pengunjung Floria Diraja Putrajaya ke Taman Pembadanan Putrajaya. Kami cuba mengenengahkan satu konsep baru di Taman Pembadanan Putrajaya ini, iaitu satu jambatan naik ke atas supaya anda semua dapat mengalami satu pengalaman pemandangan yang indah, panoramik view 360 darjah ke seluruh Anjung Floria ini. Dan juga jangan lupa, feature wall utama kami di hadapan sana iaitu satu dinding yang penuh dengan bunga-bungaan untuk anda nikmati sebagai pusat tumpuan Instagramable untuk anda semua bergambar. Akhir kata dari saya, mai sini ramai-ramai kita serbu Floria Diraja Putrajaya 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rawida binti Rahmat dari Jabatan Lanskap dan Rekreasi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kami mewakili Dewan Bandaraya mempromosikan satu taman yang berkonsepkan Terraria, iaitu gabungan terrarium dan euforia. Anda akan terkejut dengan pergerakan bamerama yang gergasi, keterujaan melihat satu struktur bakar terbalik yang dipenuhi dengan bermacam-macam jenis orkid. Dan akhir sekali, kita punya tumpuan utama adalah struktur terrarium yang menggambarkan satu kebebasan yang kena dengan kita punya tanggal 31 Ogos tahun ini. Oleh itu, jom ramai-ramai datang ke sini. Anda warga Johor, warga Selangor, semua satu Malaysia, jom datang beramai-ramai memeriahkan laman di BKL kita. Okey, jumpa di sini. Bye!